Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik, nama Saundah binti Abdul Hamid. Batu 8 Jalan Tokai, Bukit-Bukit Raya, Alustar Kedah. Makcik datang Mekah sama Tok Wan tu tahun 1963. Mai Mekah sebarang kapal laut. Nak di pelabuhan Pulau Pinang. Tambang pun tak mahal mana, RM1,500. Lepas tu naik kapal tu 14 hari berlayar dia. 14 hari berlayar tu, dia berlayar 7 hari, ada satu orang mati. Orang lelaki mati. Tapi makcik tak tahu, tak nampak. Dengar saja suara besar ni pada kenapa nama kapten tu dalam hospital. Dan jalan lagi sampai 12 hari mati satu lagi lelaki juga. Jadi jatuh tangga. Jatuh tangga. Orang tanya Tok Kong. Ya, tu Tok saya kata dia pening naik kapal, tak bangun langsung kepala dia. Dia pening. Dia kata, cuba hang naik tengok atas kapal ada orang mati. Macam mana orang buat? Makcik naik eh. Naik atas kapal. Orang dah sudah siap. Kapan semua siap dah. Orang nak tahu dalam laut lah. Dia berbuah dalam anak kapal. Anak kapal tu agak-agaknya dia bubuh besi di kaki. Di kaki gelang ni. Dia kapan macam kita lah, kapan. Ujung kaki kapan semua, ikat semua kapan elok. Kapal slow. Orang baca talqin, imam ustaz nak bang azan kat dia, baca talqin, doa-doa kat dia. Kapal tu dia pangkat, dia loncok jatuh dalam air 12 hari. 12 hari masa tu kita sampai di Adan. Tahu dalam laut. Mantu makcik tengok betul dengan mata. Jatuh-jatuh tu hijau. Nampak ni nama-nama macam bunga melok. Dia lama-lama rip, tak nampak dah. Lepas tu kapal laju jalan. Laju tak laju mana, macam kita naik bas yang laju lah. Sampai 14 hari berhenti di Adan. Lepas tu 2 hari lagi sampai ke Jeddah. Turun kat Jeddah, pelabuhan Jeddah. Mesti kena tidur 2 malam di Jeddah. Hari ini kita turun kapal, esok lusa baru pangkat naik Mekah. 2 malam di Jeddah. Turun di Jeddah tu kena masak sendiri. Buka beras, buka semua periuk, kita bawa semua makanan. Tak ada apa di jualan di Jeddah. Turun Jeddah masak sendiri. Lepas tu 2-3 hari baru naik ke Mekah. Naik ke Mekah tu duduk rumah Syekh, lepas tu masak sendiri semua lah, tak ada makan apa lah. Tapi lama duduk di Mekah dulu, puasa di Mekah, raya 2 kali. Baru naik haji. Naik haji tu baru Syekh jamu kita, naik Arafah Minah je. Lepas tu kita masak sendiri. Cari makan sendiri. Memang orang dulu bawa tong makan di Mekah. Beras, ikan kering semua bawa. Telur masin, semua minyak, gula, kopi bawa. Tak ada apa di Mekah. Cuma ada jual sayuran, cabai begitu saja. Tapi seronoklah, gembira makcik tengok. Seronok mana gembira. Boleh makan nasi sama lauk cukup. Masjid, kita masuk Masjid Haram dulu. Bukan ada lantai batu marmar dah. Pasir. Pasir hak kita tahu dah, kita melontar di Mina Jemarah. Agak hasar batu melontar. Batu tu balik main bubur dalam masjid. Kotak masjid tu petak-petak. Tak ada apa, ada batas jalan simen saja. Telaga Zamzam tu belakang makam Ibrahim tu. Telaga Zamzam. Telaga Zamzam pun pakai macam tali lah. Bubur timba tin, tali, area nak ayak Zamzam. Tak ada apa dulu. Nanti kita pun alhamdulillah lah. Kapten buat haji. Itu kan balik haji ke kahwin. Tok bagi kahwin. Pergi kahwin tu tak seronok duduk sini. Tok janji. Tok balik tahun depan, Tok tak main. Dia haji lagi, Tok datang pula. Tok main pula lagi. Kita pun suka, seronok lah duduk sampai alhamdulillah. Tiap-tiap petang pergi masjid. Tapi nak pergi masjid, macam kata lah. Mak mentua saya dia ada lagi. Pak mentua saya isteri dua. Isteri dua. Dia gilak 2 hari, 2 malam sana, 2 malam sini.
Hari dua malam dia isteri tu, kita bolehlah keluar berjalan ke masjid. Daripada Kedah nak naik kereta. Naik kereta. Kereta pun buruk saja. Okay, sampai ke jeti ke apa ke? Tak, tumpangan lagi di kat Jeddah tu tadi dua malam lagi. Tumpangan di pelabuhan tadi. Tak, bukan. Daripada Kedah. Daripada Kedah. Daripada Kedah. Duduk lagi di tumpangan di pelabuhan Jeddah. Penang. Oh, di Penang. Ya. Pelabuhan di Penang. Pelabuhan di Penang. Dua malam lagi. Dua malam di situ. Lepas tu baru naik. Baru naik kapal. Baru naik kapal besar. Baru naik kapal. Kapal Angking nama dia. Sampai ke Penang masuk tu. Rumah tumpangan Syekh lagi ada. Ada nama juga Syekh Tajuddin Amin nama dia. Dan pasport. Dua malam tinggal tumpangan itu. Dekat dengan pelabuhan pelabuhan kapal dah. Nama tempat tu Bunga Cin ke Bunga Ayu? Tak tahulah nama dia, Tajuddin Amin nama dia. Ada dalam pasport tulis. Macam-macam orang nak, kita grup kita Tajuddin Amin, tapi ada orang nak nama lain lagi. Macam-macam tumpangan tu. Orang ramai tapi tak ada kedai, tak ada apa. Bangunan saya yang besar bangunan. Tak ada kedai apa. Kita makan cuma kita bawa daripada kampung tadi. Tak tahu lah. Bawa benda kering lah. Bawa benda emping goreng, benda kering-kering gitu saja. Boleh makan kerik-kerik saja. Nasi pun, masak nasi di Tanjung tu pun masak nasi di Pulau Pinang tu. Tak ada orang jual lagi dulu. Tak ada kedai mamak jual. Cara nak masak tu mesti ada bahan api je kan? Dapat minyak gas. Dapat tin kecil, dapat hijau gitu. Bulat, dapat sumbu. Itu pun bawa sini? Bawa sini. Bawa gas pun bawa sini? Minyak gas ada, sampai kat Jeddah ada minyak gas. Di Pulau Pinang pun ada gas. Dulu orang pakai minyak gas banyak. Pakai pelita malam dalam rumah lagi. Mana ada elektrik dulu. Pakai semua pakai pelita minyak gas. Ya, Tok simpan duit di rumah. Dia simpan sendiri di rumah. Simpan di rumah, habis duit tu pergi kat ketua kampung. Duit dah cukup. Kita nak pergi Mekah. Untuk kampung nanti. Tapi kita tak bagi kat dia. Kita pergi dengan dia pergi kat Pung Lu. Tok Pung Lu. Serah duit kat Tok Pung Lu. Tok Pung Lu pergi bagi ke lembaga haji. Dia lu start. Lembaga haji. Itu baru lembaga haji panggil. Nak cucuk kita. Nak bagi pasport. Daripada lu start lah. Lembaga haji. Lembaga haji. Tambang tadi RM1,500 ni Tok pergi. Tapi Tok ambil pelancong C nombor 3. Ada A, B, C. Yang B tu tengah sama dengan pagang kapal. Ada surau tempat sembahyang itu. Yang atas lagi ada nama A atas. Kita ada pelancong C, 3. Makan dia bagi makan atas kapal. Dia bagi makan. Sehari dua kali. Makan tengah hari, makan petang. Bagi nasi atas kapal. Satu jenis saja. Masa pergi tu, Tok umur berapa dengan Tok Wan tu? Tu agaknya mungkin 50 lebih lah. Mungkin dekat 60 lah. Agaknya. Asyik umur 17 tahun. Ya, saya 17 tahun. Cucu yang sulung. Pada Pulau Pinang sampai kat Jeddah 14 hari. Lepas tu, masuk ke Jeddah. Lepas tu terus dah musim haji ke belum? Belum. Okay. Bulan Syaban. Ada dalam kapal. Sedap ni. Anak kapal muda-muda macam ni, muda-muda. Tapi cakap Kedah, bukan dia cakap pelet Johor, Kuala Lumpur tak. Cakap Kedah kita. Depa bubuh nasi dalam jarah lau. Tahu tak jarah lau orang duk angkut padi di bendang tu. Depa cakap sibuk tu terpurung nyok hak besar tu depa buat sibuk, depa bubuh ni sibuk. Cakap seorang satu, kita suap pengantin kita. Kita semua makan pengantin bawa pakai memekah. So pinggangnya dia cakap sini. Main satu orang lagi bubuh lah lauk. Ini cukup. Pergilah. Itu main kawan ni bawa lah ayat kopi kata ke ciri besar. Bawa ciri besar yang siapa mau kopi kata. Dia bawa lah kita makan ni. Alhamdulillah. Tidur katil dua tingkat. Ni macam ni katil kita juga bawa ni. Atas kepala kita ada seorang lagi. Ni belakang. Ni belakang ni ada lagi seorang. Atas ni ada seorang. Jadi satu katil tu empat orang. Seorang sebelah kita tidur sebelah. Kalau ni ada sebelah, ni ada sebelah. Dia buat tangga lah, depan naik tangga lah. Satu katil empat orang. Tak ada tilam apa, ada dia bubuh belakas ada. Kita tidur atas letak bantai kita lah. Kain kita tak ada tilam apa. Toilet semua macam ni cik? Mandi-mandi? Toilet dia elok. Toilet dia buat pintu lah pintu. Pintu elok macam mana. Tak ada busuk, tak ada apa. Anak kapal bersih. Tak ada busuk.
kering sedia nak kafan. Kita pasal nak kencing, nak apa, nak buang air lah, pergi bersih. Kafan tak banyak mana. Kalau kafan tu tak ada banyak mana, mungkin 200 lebih je, tak ada banyak, tak ada lebih. Ya, sampai Cik Abang main posa di muka. Ya, Cik pun menunggu dalam tempoh menunggu nak sampai ke musim haji. Ke menjangka musim haji. Dalam tempoh tu, Cik berjumpa dengan... Ya, jumpa dengan orang muka. Nikah dengan suami tu, teruk dia kata... Tak apalah, dia kata seronok di Mekah. Mula-mula kita kata seronok tok di Mekah ni. Elok semua, tengok Baitullah semua elok. Tak ada macam Malaysia. Malaysia kita hutan, kampung. Hujan ni, tak ada apa. Itu tok kata, boleh hang duduk sini. Boleh. Tok kata, boleh hang duduk sini. Boleh, saya kata. Macam tak apa lah. Pokoknya tok ada kawan dah dia daripada Malaysia lagi. Kawan dia, keluarga dia. Tu dia baik eh. Tak apa tok bagi yang nikah duduk sini. No? Allah. Nikah dengan siapa tu? Orang kita lah. Tu tak tengok. Tak tengok macam mana rupa. Tak tengok macam mana rupa. Lepas tu kita tanya balik tok. Orang apa tu? Orang Melayu kita lah. Tu kita duduk tengok tu Arabnya. Arabnya macam kotor. Belum boleh hajar kan tengok Arab. Zaman duduk-duduk junjung roti. Apa. Bukan ni tu. Tok kata orang elok ni. Orang Melayu kita. Itu dia kata tak tengok siapa tak tak bagi tengok sampai buat kenduri kahwin tengok malam sandin tu baru tengok ha tengok-tengok tak apalah orang elok 4 bulan lah mandi haji ramai haji dulu zaman dulu okey betul cerita mai haji 4 bulan kita mai puasa di Mekah ha Ramadan Syawal Zulhijjah Cik tak balik. Cik cerita balik yang pasal Tok Syekh tu bagi duit semula pada Cik tu yang sebab tak balik ke Malaysia. Tak. Duit tahu yang semua tiap-tiap tiket ada taruhan bagi balik. Seorang 150 dia bagi balik duit kita kat kita. Seorang 150 rial. Tok Wan 150 duit untuk taruhan kita dalam RM1,500 tadi. Lain pada tiket pergi balik. Itu kita makan nak benda bawa lah. Semua orang bawa beras kita bawa. Tak ada apa Mekah dulu. Beras bawa semua bawa. Cukup. Cukup beras orang 10 gantang bawa. 10 gantang buat banyak macam bantal guling panjang. Tiga cucu kita tiga gundi. Macam-macam semua orang macam tu bawa. Nak makan pun kalau ni bawa dapur pergi tunjukkan Arab-Arab ha dia bubuh minyak gas kat kita. Baik-baik Arab. Itu baru dia buat belajar kat kita. Dia panggil kita Siti Rahmah, Siti Rahmah. Kita pergi lah. Dia baik dengan kita. Kita orang maju dekat dia. Orang pergi bubuh minyak gas kat dia dalam dapur. Baliklah. Masak habis, esok pergi buat lagi. Lah. Lampu menyala sedia. Tak gelap. Lampu menyala sedia, tak gelap. Dia makcik seronok duduk sini. Dah boleh anak 4 orang. Suami makcik baru dia pulang balik Malaysia nak tengok Malaysia. Dah dia beradik keluarga main tiap-tiap tahun dia balik. Dia balik pergi duduk 2 bulan di Malaysia. 2 bulan di Malaysia. Masa tu dia naik kapal terbang penerbangan emas lah kapal emas. Dulu murah aja tambang. Dia ingat kampung jadi macam nak naik kapal terbang tu macam takut. Takut gitu ha. Itu nama anak 4 makcik baliklah tahun 75 makcik balik kapal emas. Kapal emas main hantar orang haji. Dia balik kosong, kita balik kapal tu. Balik takat sebulan lah. Esok lepas haji, kapal nak ambil jemaah haji, kita main kapal tu. Kapal kosong. Tak nak balik. Tapi makcik buat balik lah. Mereka tu balik buat LC, IC di mana Malaysia tu. Balik tu kena berdenda lah. Lemak dia lebih. Denda RM10. Hauzi ni Abdullah. Tapi mereka, dia tanya mereka, mereka dah rasa macam tak. Tak nak duduk Malaysia lah. Asyik sini lagi seronok. Tak apa, sini seronok lah sungguh. Tak sesuai dan pula balik, buat balik mereka. Mereka tak. Makanan kampung mereka tak sesuai. Nak pergi cari makan macam sini, nak roti, nak apa ini, susah lagi lah. Alhamdulillah.